Yang pertama dia kata, kalau kita tak jagalah binasa. Dengan sebab cari makan. Neh, ramai orang dengan sebab nak beri makan anak bini, maka berusaha dengan usaha yang haram pada syarak. Itu sungguh kan? Nah, kita duk kata halal-halal ni, kita kata bila kita buka kitab baru tahu haram. Nah, sebab tu bila kita belajar, kita tahu benda tu tak boleh, kita tinggal. Tak belajar pakai tak tahu. Nah, masuklah kubur baru jawab, mana aku tahu. Nah, kita tak mahulah kubur jawab, aku tak tahu. Nyak ke tak apa. Nah, kita nak atas dunia ni. Kerana mencari halal adalah wajib. Talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal adalah fardu atas orang yang Islam. Fardu ni ialah perkara yang kalau kita buat boleh pahala, tak buat maka boleh dosa. Maka lawangnya, siapa yang mendapatkan harta yang haram, maka haramlah atas dia. Tiap-tiap kita, bila kita nak buat satu pekerjaan, kita kena tahu dulu hukum syarak dalam pekerjaan tersebut. Neh, kita kena tahu dulu. Kita nak jual beli, kita kena tahu jual beli yang disuruh syarak lagu mana, yang haram lagu mana. Kalau tidak, tak boleh jual beli. Neh, kalau kita tak mau jual beli, tak apa. Kita nak semayang, wajib kena belajar perkara-perkara yang dikira sebagai rukun semayang. Sebab tak belajar rukun semayang, takut tak buat rukun, tak jadi semayang. Kena belajar pula syarat sah semayang. Kerana bila tak buat syarat sah, jadi tak sah. Lepas pada tu, kena belajar pula yang membatalkan semayang. Sebab kalau kita tak belajar, kita batal pun kita tak sedar. Maka begitu jugalah dengan berkahwin. Siapa yang nak berkahwin, nah, dia wajib kena belajar, iaitulah di antaranya usaha yang halal. Nah, ha. Kerja ni halal ke tak pada syarak? Ha, kena ukur. Jangan tanya kita, kita boleh belaka. Tanya dua kompas yang Nabi tinggal, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Dua perkara aku tinggal untuk kamu jadikan ukuran. Kalau mu pegang dua ni, mu tak akan sesat dulu kini selamanya. Ha, Nabi kata. Neh, ha, jadi kalau kita ni kerja apa? Pekerjaan kita tu kita letang dengan kitab Quran dengan hadis. Maksudnya hukum syarak. Hukum syarak tu Quran hadis. Jadi kita tengok dengan hukum syarak ni pekerjaan kita sekarang halal ke haram? Halal, halal, alhamdulillah. Haram, berhenti lah. Pusing kot lain lah. Faham? Ha, sebab apa? Sebab tadi kan ada hadis, talabul halal faridah. Nak bekerja hok halal, fardu. Mencari harta halal, fardu. Bila halal, banyak pun tak apa. Cuma kelemahannya harta halal yang banyak ni, hisapnya panjang. Nah, ha, hitungnya banyak. Tapi hitung banyak pun halal, alhamdulillah. Nah, kita tambuh maknanya tak halal. Nah, kita bawa maknanya kita pergi di Singapura, kita beli barang sebaik sesupik. Nah, ada lima, ada genauti, kain batik Jawa selah. Lepas tu ada lah pisah cukur sebeli. Nah, mata pisah spik se nak buat gorok kubar. Nah, jadi pergi kat kastam, kastam pun cek ada 5 minit pasal sikit angkat barang. Nah, barang tu ada resip belaka. Ha, 5 minit saja lepas cok pasport. Nah, kawan kita pula banyak beli 2 trailer. Nah, tapi halal belaka pada hukum kastam. Ada resip belaka. Dia tak boleh 5 minit. Nah, paling kurang 3 jam setengah baru lepas. Nah, gitulah kita di hari akhirat nanti. Kalau kita ni kaya dan harta kita halal belaka, lambat sikitlah hisap kita. Faham? Tapi tak apalah asal halal. Neh? Nak cari boleh banyak, 2 juta sebulan pendapatan. Halal tak? Halal tak apa. Jadi tak susah. Faham? Kalau sikit haram, tak boleh.
Nah, banyak gaji besar, oh, sejuta sebulan gaji kontraktor. Faham? Buat jamaatan hak tiga lain. Nah. Ha. Sejuta pendapatan sebulan. Dah halal dah? Halal-halal apa? 300.5 ya sebulan pendapatan. Ha, halal ke tak? Haram berat nana. Kerja benda ni, kerja hitam orang pergi surau ambil nama. Ha. Orang pergi masjid ambil nama. Nah, orang pergi kat tok guru ambil nama. Patu nama tu atalah. Dekat bos dia. Ha, patu orang ni kat dia boleh buat piti raya, tak boleh piti raya. Hak boleh batuang, tak boleh batuang. Hak boleh basikal, tak boleh basikal, boleh hendah saja. Faham tak? Ha, kerja lagu tu walaupun 300.5 sebulan masuk neraka. Dia panggil kerja yang haram pada syarak. Hak tadi 1 juta sebulan masuk syurga kerana halal. Faham? Ha, tak kira kaya miskin. Nah. Ha. Segala yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang harus, maknanya ma'rifatullah, wajib kena kenal. Siapa tak kenal Allah Ta'ala, balik awal. Ha. Kata Imam Ghazali, wa yajibu 'alaika awwala an ta'rifal ma'bud summa ta'bud. Maka wajib atas kamu pada permulaan hendaklah mengenal orang yang kamu sembah, kemudian baru kamu sembah dia. Fa kaifa an ta'budu man la ta'rifuhu? Maka betapa pelik sungguh kamu beribadah kepada Tuhan yang kamu tidak kenal. Nah. Ha. Kenal Allah Ta'ala, ilmu mengenal Allah. Bukan kenal zat, kenal sifat. Zat kita tak boleh kenal. Nah, kita kenal Allah. Allah cipta kita ni, buat langit bumi, ingat saja supaya kita mengenal dia. Ha, itu tujuan buat. Nah, bila tujuan buat kita tidak tercapai, maka sia-sia lah kita. Hidup sia-sia. Nah, Tuhan buat kita, buat langit bumi supaya kita kenal dia. Cara nak kenal dia, tengok kebesaran alam, tengok kehebatan alam, kenal sang pencipta. Tiba-tiba bila kita hidup di bumi, tak layang terus makrifatullah, tak ada masa nak cari. Cari Tuhan dunia, habis sekolah cari makan ketara pagi petang. Tak ada kira nak kenal Allah, tak ada nak makrifat, tak ada apa. Sedangkan Tuhan cipta kita supaya kenal dia. Dia buat hebat begini sehingga manusia tak nak tanding supaya kita membesarkan dia. Kita cari makan saja. Ha, orang-orang. Dah jeng, batu buruk lagi. Yang nak kamar rodin, jeng tu. Jeng roti. Atang-atang, berat danang tu. Nah, nah. Hari Jumaat nak, gitu lah, nyakit. Berakhir main lah. Nah. Ha. Dah buang musim, buat di Kuala Berang, Kuala Berang naik dah. Buat di Danu, dia juga mari naik pada dia. Lepas tu dah buang musim tu, buat di Kuala Berang, Kuala Berang naik. Orang Danu tak payah naik. Faham? Ha. Mana buat mari buat tu di Danu, orang Kuala Berang tak payah naik lah. Eh, turun juga. Nak naik juga. Lepas tu yang jadi ceng yang dijadang. Nak main, nak tengok orang main. Nah. Lalu kita atas surat nama saja Abdullah. Tak siapa? Tak siapa? Ke siapa? Ambil surat buat Abdullah. Ha. Siapa tak? Tak apa. Stem orang lain pun sepuluh kita pun 400 ya stem. Siapa? Abdullah saja. Tak apa. Ini pun ping pun tak. Balawi. Ha. Ha. Bopeng sapa tak? Tak sapa juga. Kena ada nama kampung. Nama kampung ada dah. Jalan pula tak tulis. Tak sapa juga. Jalan tulis belaka dah. Negeri pun tulis dah. Posko tak tulis. Tak sapa juga. Posko ada dah. Malaysia. Tak tulis pula nombor rumah. Tak sapa juga. Nah. Siap belaka dah dengan bank, dengan nombor, dengan postcode, dengan alamat, dengan kapung, dengan taman, dengan negeri, dengan apa. Tak lapar juga. Tak ingat nak butung depan. Faham? Gitulah.
maka kita dengan Allah Ta'ala biar kenal sungguh. Mana alamat Allah tu, sifat-sifat dia, kita nak mengenal zat tak boleh. Diri Allah ni mukhalafatuhu lil hawadith, laisa kamitslihi syai, tidak satu, tidak sama dengan makhluk. Maka kita kenal Allah dengan sifat dia. Neh, ha, jadi dia panggil ilmu mengenal Allah, termasuk ilmu perdoaan. Bukan wajib apa sifat 20, tak apa, tak apa. Tak pandai sebut, tak apa. Wujud kita bapa, mukhalafatuhu lil hawadith, ia munasi wadahnya budak irat sama pasal kalah sahabat. Tak apa, tak pandai sebut. Nak faham. Faham ni? Kita faham, kita reti Allah yang berkuasa. Kita reti Allah yang hidup selama-lama, tak akan mati. Kita faham Allah yang melihat segala-galanya, tidak ada yang selindung daripada penglihatan Allah. Tak tu tau. Nah. Walhasilnya maknanya, kalau ada guding ngajar anak-anak dia, buka kitab. Nah, lepas mayang kau, dipukul anak-anak bini dia, mari belaka. Nah, lama umur, ngajar, buka kitab. Anak dia nabah belaka. Dan ni mudah lah, ada orang mengajar dah surat. Ajak yang anak-anak pergi dengar. Ha. Ha. Tak ada kenderaan motosikal nak bawa anak tak muat belaka. Bini besar pulak. Tak. Dan motor buruk pulak. Tayar nak cabut. Dah warna. Ha. Cari benda lain. Alternatif. Dan ni korang mudah. Beli kaset, beli CD. Ha. Mari dengar. Dah mudah pergi surat. Mu kata mu nak baca buku sekolah. Ni ayah beli CD. Mari belajar semayang. Okey. Pukul 9:30. Duduk depan TV belaka. Nah, siapa yang tak mari 9:30 ni ayah tembah dengan golok ni. Ada ayah golok nak nak asar dia tu. Asar panas, swing, swing. Tak ada kira dah kali ni nak mandi darah. Ah, dah ligur ayah aku ni. Buat mata begini, buat gitu. Ah, dah apa dah, memang ayah aku memang kacang tipu dia ni. Tak ada. Ah, dah ligur dah baru jadi. Ah, dah. Ah. Ni pasang bini tak mau tengok. Ni ada orang dah ada kerja di Pak Rai. Nah, ha, buat undang-undang gitu. Kerih biada sama ping Aisyah. Kerih hasarah. Lawi ayam. Biada sama. Nah, baru anak-anak takut. Mari dengar belaka. Nah, ha, dengar.